Alhamdulillahilladzi alamal insana bil qalam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kepada ustaz-ustazah dan ayah bunda yang saya hormati dan teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, perkenalkan nama saya Rafi Muhammad Arkan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan pidato yang berjudul Cinta Islam, Cinta Al-Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita umat Islam percaya semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti pada waktu manusia berkumpul di padang mahsyar, mereka ketakutan karena satu persatu akan ditanyakan amalnya di dunia. Di kala manusia pada kebingungan karena ada sesosok makhluk Allah yang bersih dan dia mengajak orang-orang yang dipilihnya seraya berkata, ayo ikut saya. Manusia itu pun bertanya, siapa kamu? Sudahlah, pokoknya ikut saya. Kemana? Ke surga. Setelah orang-orang itu masuk surga, sesosok makhluk itu berkata, kenalkah aku? Aku adalah sesuatu yang kau cintai. Setiap hari kau baca aku dimanapun kau berada, kau baca aku adalah jelmaan dari Al-Quran. Orang-orang itu pun tercengang sambil menatapnya. Hei kekasih Allah, kata Al-Quran, karena kau mencintai aku, atas izin Allah, aku disuruh menolongmu sehingga masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Pada Abi Umamah ia berkata bahwa mendengar Rasulullah SAW berkata, bacalah Al-Quran karena hari kiamat nanti dia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Begitu bacanya apabila kita yang ditolong Al-Quran. Kita umat Islam sepatutnya mencintai Islam dan mencintai kitab suci kita yaitu Al-Quran. Ayo teman-temanku, kita cinta Al-Quran, kita baca terus Al-Quran. Dengan cinta Al-Quran, kita pasti, insya Allah, kita selamat dunia akhirat. Sebaliknya, kalau tidak cinta Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, bahkan menjauhi Al-Quran, kata Rasulullah SAW, man ja'al Al-Quran, qalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang jauh Al-Quran, maka mereka akan didorong dan dijebloskan masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian pidato yang singkat ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.